Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ruby81 Channel. Perkenalkan, nama saya Bowo Laksono. Umur saya 38 tahun. Saat ini saya bekerja di bidang keuangan di salah satu perusahaan di Indonesia. Baik, hari ini saya mencoba untuk share pengetahuan saya mengenai apa sih persamaan dasar akuntansi itu. Yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi adalah suatu hubungan antara aktiva atau harta, modal, dan hutang dalam sebuah perusahaan, atau istilahnya aset sama dengan hutang plus modal. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut ini saya tampilkan contoh ilustrasi aktiva sama dengan hutang plus modal dalam bentuk neraca huruf T. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai persamaan dasar akuntansi. Jika ada pertanyaan mengenai seputar hal ini, silakan komen di bawah ini dan akan saya jawab di episode selanjutnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.